Sekarang kita sudah berada di objek wisata Hiu Paus Botu Baran. Ini lagi nyari apa? Nyari apa? Hah? Lagi nyari apa itu? Kenapa nggak sekolah? Hah? Libur. Kenapa libur terus? Oh, bukan libur. Abis libur kita nggak sekolah. Oh, berapa hari sekolah kemarin? Udangnya di mana udangnya? Udangnya itu bisa dibeli, itu disediakan. Disediakan. Iya. Itu dibeli. Iya, bisa juga bisa. Pisang goreng dengan sambal. Makanya teman-teman explore lah makanan di sini. Ini sambalnya ini. Ini level 5. Level 5 bayangin teman-teman. Dan ini
Ini apa tadi? Nangka goreng. Nangka goreng. Kita juga harus hati-hati di sini karena semua bisa digoreng di sini. Bijinya masih ada di dalam. Masih utuh. Ini dengan kulitnya. Nangka goreng, dijamin mantap. Oke. Yang kulitnya itu dia belum benar. Dalam destinasi hiu paus ya. Ada yang mabuk di pantai. Akhirnya kita selesai di Wellsek Batubara nih, dan kita akan lanjut ke Pasir Putih. Iya, kopi kampung, kopi Pinogu. Kopi Pinogu. Dia di satu area besar. Yang saya bilang itu PP-nya itu kayak tiket Makassar Gorontalo, harga buat penggemar kopi. Di sini juga ada kopi khas Gorontalo. Kopi Pinogu.